You know I'm gonna get. Sudah pagi ternyata. Ibu udah bangun belum ya? Nah, itu ibu sudah bangun. Pagi bu. Hayato, pagi nak. Ibu sedang apa? Oh, ibu sedang sarapan burung puyuh nih. Kamu mau gak? Wih, udah lama banget ya bu, gak makan burung puyuh. Iya. Oh iya, by the way, ibu pagi hari ini cantik banget deh. Ah, kamu bisa aja. Oh iya bu. Apa? Bentar bu, ada yang nelpon. Siapa lagi? Halo? Ah, oke. Siapa ya tuh? Paman bu, paman akan kesini. Hah, yang benar kamu? Iya bu, paman akan mengunjungi kita. Wah, baguslah. Kira-kira ada apa bu ya dia mengunjungi kita? Nggak tahu lah, kita tunggu aja sambil nonton film. Oke bu. Sama kamu. Nah, itu sepertinya pamanmu. Iya bu, ayo kita sambut mereka. Yaudah ayo. Permisi, Hayato. Paman, halo paman. Adek, masuk dek. Iya koko. Ayo, mari, sini. Ayo, silakan duduk. Ya paman, silakan duduk di sofa yang telah disediakan. Iya baiklah, terima kasih Hayato. Oh ya paman, apa kabar? Baik Hayato. Halo Hayato. Oh, kamu anaknya paman ya? Iya nih. Hai, salam kenal. Salam kenal juga. Duduk Hayato. Iya bu. Jadi, apa tujuan paman kemari? Paman ingin mengatakan saatnya kalian pulang ke kampung halaman. Apa? Pulang ke kampung halaman, paman? Iya, kembali ke Samurai Garden. Tapi aku perlu tanya ibuku dulu, paman. Ibuku kira-kira mau tidak pulang ke kampung halaman? Ibu mah terserah kamu, Hayato. Memangnya ada apa, paman? Ya, karena kalian sudah lama tidak pulang semenjak kematian ayahmu. Hah, iya sih. Oh ya, paman. Mari makan dulu, tadi ibu buat burung puyuh loh. Oh, yang benar. Iya, nih makan dulu. Pasti capek kan perjalanan jauh. Iya. Wah, makasih ya. Ya udah dimakan ya, yang kenyang makannya. Iya loh, enak loh masakan ibuku. Hahaha, iya nih enak banget. Tahu aja lapar. Dasar anak kurang ajar. Oh iya paman, nanti aku kabari aja ya. Aku sama ibu mau beres-beres dulu. Iya. Oh yaudah, paman tunggu di mobil ya, kak. Iya. Yaudah, aku tunggu di mobil. Ibu, kita beneran mau pulang ke Samurai Garden. Iya nak, udah lama kita nggak pulang. Baiklah kalau gitu bu, ayo kita kemas-kemas. Yaudah, skui. Oke, semuanya sudah siap, saatnya berangkat. Ibu sudah siap? Sudah Hayato. Nah, ibu juga bawa tas kelinci nih. Oh, yaudah, ayo bu. Oke. Halo paman, udah selesai nih. Udah selesai ya? Ada yang ketinggalan gak? Gak ada paman. Yaudah, masuk aja masuk, naik. Yuk, masuk yuk. Tunggu sebentar. Ada apa Hayato? Aku hanya ingin mengingat tentang semua kenangan di rumah ini. Udah, kalau pengen nonton fullnya, tonton di film Kisah Hayato. Oh, iya paman. Ini kan lanjutannya. Oh, iya. Baiklah, kita sudah sampai di Samurai Garden. Itu tadi apa paman? Itu tadi rapid test. Jadi kalau mau masuk ke sini harus di rapid test terlebih dahulu. Iya, biar di tempat ini tidak ada virus. Iya.
Oke, kita sudah sampai. Wah, ini rumah waktu aku masih kecil dulu kan, Bu? Iya, Hayato, masih sama seperti dahulu. Baiklah, Kak. Hayato, kalau sudah selesai, kami pulang dulu ya. Oh iya, makasih ya, Paman. Hati-hati ya. Yaudah, ayo. Pintunya mana ya? Nah, bingung mereka nggak ada pintu. Yaudah, Hayato, kita istirahat yuk. Iya, Bu. Hayato juga ingin istirahat. Bentar Bu, Hayato ingin lihat-lihat sebentar. Wah, indah sekali ya Hayato. Iya Bu, tempat ini tidak berubah walaupun semenjak iblis bertopeng menyerang. Iya, syukurlah kamu selamat nak, waktu melawan iblis itu. Iya Bu, tapi ayah tidak selamat melawan iblis itu. Hayato gagal menyelamatkan ayah. Iya Hayato, ibu juga bersedih. Tapi kamu jangan terlalu bersedih ya. Iya Bu. Ya sudah, ayo kita istirahat, Bu. Iya, kamu tidur di kamar ayahmu ya. Iya, Bu. Wah, ini samurai punya ayah ya, Bu? Iya, ini katana punya ayahmu. Wah. Hah, jadi rindu ayah ya, Bu. Ya udah, istirahat. Besok kamu mau latihan kan? Oh, iya, Bu. Hayato istirahat dulu ya. Sudah pagi ternyata. Hah, hari ini adalah hari samurai. Dan aku akan menggunakan katana punya ayah. Akan kubuktikan kepada ayah kalau aku adalah samurai terbaik. Aku tidak akan kalah. Dan aku akan mengalahkan para samurai itu dan menjadi yang terbaik. Tunggu aku ayah, akan kubuktikan di festival samurai kali ini. Halo semuanya. Halo paman. Halo ayah. Halo. Baiklah, ini adalah babak semifinal. Dan yang bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Dan untuk pertarungan semifinal kali ini adalah Abai melawan Dido. Hah, aku pasti menang ayah. Baiklah kalau gitu, ambil senjata kalian. Baik. Dan kita akan bertanding di luar. Keluar sekarang. Baik ayah. Baiklah. Baiklah, silakan ambil posisi kalian masing-masing. Usahakan posisi rebahan paling enak biar nontonnya santuy. Hah, aku tidak akan kalah melawanmu. Hah, marilah. Yot. Ya, ya, huak, huak, huak. Beginilah Hayato, di babak semifinal ini memang menegangkan. Dan di final nanti, itu adalah lawanmu. Iya, Paman. Dan ini sudah tradisi di Samurai Garden. Kita harus mencari samurai terbaik. Sudah kukatakan, aku tidak akan kalah. Baiklah, pemenangnya adalah Abai. Abai nih bos. Aku lawanmu. Aku melawanmu. Akan kukalahkan kau. Jangan sombong kau. Marilah. Baiklah, pertandingan akan dimulai. 1, 2, 3. Akan kukalahkan kau bocah. Ya, kuasa pedang api. Kuasa pedang ungu. Ya, matilah kau. Woi, menang akulah. Katanya aku lebih mahal. Mana ada, punya aku 10.000 doang. Ya itu murah kambing. Baiklah, rasakan ini. Ya, ya. Sudah kukatakan, aku yang terhebat. Oh tidak, tangan Hayato. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit sekarang. Tangan apa ini? Kenapa pula hal jadi begini? Sudah Bu, tidak apa-apa. Ibu tidak usah bersedih, aku gak apa-apa kok. Hayato kan masih punya tangan manusia. Nih tangannya. Iya Hayato, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Bu. Oh iya Hayato, sebenarnya kamu punya saudara. Hah?
Saudara? Iya nak, kamu sebenarnya punya saudara. Siapa namanya? Nama dia adalah Kelly. Apa? Kelly? Iya nak. Jadi, Kelly adalah saudaraku? Iya. Baiklah kalau begitu, aku akan menjaganya. Baguslah kalau gitu. Bentar, paman, ibu, ada telepon nih. Oh yaudah. Halo Moko, ada apa? Apa? Bermuda diserang. Kelly juga ada di sana. Baiklah, aku akan berangkat ke sana sekarang. Tunggu aku, Kelly. Oh no. Lari! Kau tidak apa-apa, saudaraku? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi dari sini. Hai sayang. Naiklah. Sim. Misa, awas. Hampir saja. Matilah kau. Hei, jangan lupakan aku. Jangan kau sakiti saudaraku. Kekuatan dalam diriku telah bangkit. Aku tidak yakin aku bisa mengendalikannya atau kekuatan ini mengendalikanku. Tapi aku berhasil melindungi saudaraku. Ayo Kelly, pulang. Ibu sudah menunggu. Iya, baiklah. Cabut, kukira rambut enggak tahu. Bu. Hayato. Halo, Bu. Bu, lihat siapa yang aku bawa. Hah, Kelly? Iya, Bu, Kelly. Wah, Kelly, ibu sangat merindukanmu. Akhirnya ibu dan Kelly bertemu kembali. Terima kasih, Hayato. Tapi kok beda ya? Iya, Bu, dia mengalami perubahan wujud atau awakening. Wah, hebat. Hehehe, iya Bu. Tapi lihat ge Bu, kelakuannya. Noh, jadi makin aneh dan rambutnya jadi warna merah. Kayak orang gila. Gak boleh gitu Hayato. Sebentar Bu, ada yang nelpon. Iya.
Siapa lagi nih? Halo? Moko? Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana. Gawat, Bu. Gawat. Apa lagi? Aku dan Kelly harus segera pergi dari sini. Kami pergi dulu ya, Bu. Oh iya, hati-hati ya, Nak. Ayo, Kelly. Dadah, Bu. Hati-hati kalian. Dadah. Kita kumbu sekarang. Moko! Kelly, kau tidak apa-apa? Berhenti kau robot sialan! Dinding tenaga. Hiya! Ah! Ah! Kekuatan pedang biru. Hiya! Aku sudah tak kuat lagi. Aku tidak boleh kalah di sini. Aku harus melindungi saudaraku. Ya. Matilah kau. Halo, Bai. Halo, Hayato. Kali ini, aku tidak akan kalah darimu, Bai. Wah, marilah kita buktikan saja. Baiklah. Dengan kekuatan baruku, aku akan mengalahkanmu. Majulah sini. Baiklah, pertandingan akan dimulai. Bersedia. Ambil senjata kalian. Siap. Mulai. Hahaha, matilah kau. Kau yang mati. Yeah!